belajar macam mana untuk melakar graf fungsi kuadratik. Okey, sebelum kita melakar, yang pertama kita mesti kena pasti yang pertama adalah bentuk. Apakah bentuk dia? Jika A dia lebih daripada kosong, bentuk dia senyum. Kalau A dia kurang daripada kosong, bentuk dia apa? Masam. Yang pertama. Yang kedua, kena pasti punca ataupun simetri. Kalau ada satu punca, simetri lah. Okey, yang ketiga, kena pasti pintasan paksi Y. Okey, tengok soalan pertama. Soalan pertama adalah fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 24. Okey, yang pertama, apakah bentuk dia? Senyum. Kenapa senyum? Sebab positif. Sebab dia positif. So, bentuk dia lakarkan bentuk senyum. Yang kedua, apakah punca? Negatif 4, 5. Okey, so ada dua punca. Kita potong pada paksi X. Ada dua persilangan, iaitu apa? Negatif 4 dan 3. Pastikan yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Dalam kes ni, negatif 4 kecil, 3 besar. So, negatif 4 dan 3. Okey, yang ketiga, apakah pintasan paksi Y? Negatif 24. So, negatif 24 di atas ke di bawah garisan? Di bawah. So, potonglah sini. Ini adalah paksi Y, letak sini negatif 24. Okey, siap eh? Okey, soalan yang kedua. Soalan kedua adalah lakarkan graf fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 8x tambah 16. Okey, yang pertama, tengok A dia apa? Positif. A dia lebih daripada? Kosong. So, bentuk dia? Senyum. Okey, tengok, apakah punca atau simetri? Ada punca tak? Apa punca dia? 4. X sama dengan 4. Bila x sama dengan 4, maksud dia dia memotong paksi X pada satu titik saja. Oh. Okey, so satu titik macam mana? Adakah bersilang dua? Satu titik. So kita ambil di bawah sekali, menyentuh satu titik saja. Ini dipanggil titik minimum. Okey, ini adalah paksi X. Apa nilai tadi? 4. Okey, yang pertama bentuk, yang kedua simetri. Ini dipanggil simetri dah sebab satu bersilangan. Okey, yang ketiga, tengok pintasan paksi Y. Apa pintasan dia? 16. Bila kita memotong paksi Y pada 16, paksi Y bertemu paksi X, nilai dia kosong. Kosong di mana letak? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri. So, kita potonglah sebelah kiri paksi Y. Letak sini. Jadi, ini adalah? 16. Siap. Boleh buat? Boleh. Soalan yang ketiga. Soalan dia adalah, lakarkan graf kuadratik bagi fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 2x tambah 40. Yang pertama tengok, A dia apa? Negatif. Okay, negatif. So, kalau negatif kita, A kita tak banyak, negatif kita jadi apa? Masam. So, bentuk dia adalah, kita masam. Okay, yang pertama bentuk. Yang kedua, tengok punca. Ada punca tak? Atas ada. Punca. Berapa punca dia? Ada dua punca, so kita potong paksi X. Okay, pada dua nilai. Berapa nilai dia? Negatif 4 dan 5. Pastikan yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Okay. Yang ketiga, tengok pintasan. Pintasan dia berapa? Pintasan paksi Y adalah 40. Okay, bila X dengan Y bercantum, menghasilkan asalan kosong. So kosong dekat mana? Sebelah 5 ke sebelum 5? Sebelum lima dan selepas negatif 4. So buatlah satu paksi Y di sini, letak kat sini 4. Okay, siap. Itulah cara untuk melakar fungsi graf fungsi kuadratik.